You guys welcome back. Balik lagi bersama gue di sini di game Modern Warship lagi tentunya. Dan di video ini sesuai judul teman-teman, gue bakalan mencoba ngeracik, mungkin ngebuild item lagi. Dan ini gue cobanya di kapal yang cukup unik, yaitu Rock Ghost Commander, yang dimana ini kapal yang keren, desainnya keren, cuma untuk itemnya ya be aja lah ya, karena pernah gue coba lu juga. Cuma di sini gue bakal ngeganti beberapa item yang menurut gue ini bakalan cocok di kapal ini, yang setidaknya bikin lebih enak dibanding bawaannya kayak gitu ya. Nah, jadi untuk item yang diganti di sini ada khususnya lebih banyak di item VIV ya, dan juga item-item yang memang itemnya cukup langka guys, nggak ada di shop biasanya gitu ya. Yang pertama strike fighternya gue pakai VIP, yaitu KF21 Boramae, yang dimana ya biasa sama dari Corsel ya, biar lebih mantep matching. Sebenarnya bisa ada yang lebih bagus juga, ada Jail Switch mungkin bagus juga tuh, atau mungkin SU57 yang baru itu juga enak. Cuman di sini gue sengaja pakai KF21 aja biar sesuai sama negaranya gitu ya. Tapi untuk bombernya di sini gue pakai H18 guys ya, karena menurut gue ini cukup enak sih. H18 ini benar-benar superior lah ya, cukup superior atau sekelas bomber. Dan drone-nya pun limited, yaitu di sini gue pakai Spatial Spider Wing, produknya Pan Spatial ya, dan satunya lagi pakai MQ25 Stingray X. Ajay. Jadi ini memang dari US ya, dua-duanya dari drone-nya gitu ya. Untuk helikopter gak gua ganti karena nggak terlalu penting menurut gua. Dan untuk auto cannon di sini sebenarnya kalian bisa opsional, bisa pakai apa aja ya, karena banyak banget pilihan. Cuman di sini gua pakai JAG aja. Dan by the way, kalau nggak salah JAG ini bisa ngebantu buat air defense, air defense lah, buat nyicil-nyicil pesawat. Dan dia tipenya gun bukan roket. Kenapa gua pilih gun? Karena biar nggak di flare gitu kalau lagi ngelock pesawat gitu. Kalau roket kan udah banyak nih, dari kesamnya aja udah roket, ini aja elsamnya udah roket. Jadi gua pakai cannonnya gitu, pakai maksudnya auto cannonnya pakai yang gun gitu, karena nggak bisa di flare. Dan untuk ininya gua pakai laser satunya biar lebih balancing gitu, lebih seimbang gitu ya, antara roket dan juga antara yang di flare dan juga nggak bisa di flare. Kan ini elsam sama kasam kan bisa di flare ya, nah, sedangkan untuk laser kan nggak bisa. Jadi biar biasa saja guys gitu ya. Jadi buat ngeblok keduanya oke, buat ngeblok kesannya juga oke. Sini gua update dulu bentar ya. Oke. Sebenarnya untuk laser kalian bisa pakai apa aja ya, cuman kalau yang paling bagus tuh yang gua lebih suka yang hell ya. Cuman hell gua dikit guys, jadi pakai tel aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, satu lagi. Nah, selesai ya. Oke, kita akan langsung saja teman-teman, kita langsung tes di mode online. Nah, let's go. Deathmatch aja. Map badai ya. By the way, map badai katanya udah nggak ada ya di offline ya. Gua udah nggak ngecek lagi sih. Adanya di online doang. Apa itu? Banyak yang gini ya, banyak yang pengen pakai auto click. Kita nunggu, guys. Matchmakingnya agak lama sekarang ya, apa ya? Kota hilang, Lost City. Oke. Kok gini mau hubungan terus, kenapa ya? Tuh. Apa guys? Kocak anjir. Apa ya? Lama-lama aneh nih game, makin lama tuh makin bingung gua. Tapi kenapa ya ini? Ini matchmaking doang lama loh guys. Apa coba? Gak jelas banget jir. Kenapa ini? Tolonglah, ini game udah cukup lama, tapi kenapa matchmaking masih kayak gini? Dulu tuh waktu awal-awal kagak kayak gini, udah perasaan. Ya enggak sih guys. Kenapa ya? Kalian ada yang mengalami kayak gini juga gak? Matchmakingnya gitu lama gitu. Tuh, gak jelas anjir. Ini gue main di versi PC loh. Sumpah loh. Kenapa ya? Tolong dong ini diperbaiki lagi ya. Apa coba? Connecting joining. Gak jelas anjir emang. Udahlah, coba kita main Robinesi bisa nggak? Kocak anjir ini.
matchmakingnya bener-bener harus di oh kalau do nggak bisa juga lo anjir. Kocak cok, apakah gua harus main offline maksudnya ini atau gimana ini? Wah sakit nih anjir, harus diperbaiki lagi nih, udah lama masih aja kayak gini, masih ada aja penyakit kayak gini gitu ya. Ini game udah 3 tahun loh, masa matchmakingnya masih kayak gini-gini aja. Tuh nggak jelas guys, emang kita kayaknya kita offline aja deh, offline aja deh. Aneh cok, kocak ya, matchmakingnya masih kayak gini loh, udah update pada nggak jelas ya. Oke nggak apa-apa, kita offline aja deh, pada nggak main ya guys ya, udah capek-capek ngeracik itu nggak dicoba mah rugi bandar cok. Oke tuh ini aja loading, wih patah-patah guys, tuh kenapa ya, agak aneh cok, gua main GTA 5 nggak gini-gini banget perasaan. Alright, let's go. Set. Itu mirip F22 cuy. F22 kan fighter, ini strike fighter. Ada yang gede banget cuy rudalnya. Wanjay, kocak beda, mantep bro. F21 mantep. Buset, ini bomber mantep lagi. Superior banget bomber. Ya, untuk sekelas bomber cukup ringan sih. Ya cok, enaknya bomber ini tuh semuanya auto lock, kita nggak usah ribet-ribet mainin manual cok. Apalagi drop bomber ribet banget sumpah tuh, drop bomber ke bomber tuh kayak kasih nyawa anjir. Widih mantep bro. Cakep banget ya Spider Wing ya. Pasti panas tuh lasernya guys. Wah anjir, hancur bro. Oke MQ-25 Stingray, let's go on. Mana? Set. Hai kor, let's go fire the hole. Set. Wanjay. 61 speed. Waduh, hancur semua, guys. Batch 6
Oke, kita spam lagi, guys. Hancur itu, guys, harusnya, guys. Ledak. Spider wing, mana spider wing? Let's go. Bukan sayap merahmu. Anjay. Full back, full back. Ayo, dua satunya kita keluarkan, guys. Anjir, gue liat hikernya serem, cok. Gede banget bawahnya itu, ya. Admiral Sakop, kita lock, guys. Boom. Guys, spider wing, kok mana spider wing? Kita kasih laser-laser gak sih? Nice. Sampai nyemplung. Vital on. Mana-mana. It's anjir, ini kalau salah satu kelebihan dia tuh kayak gini, coy, enak. Ayo, mal. Panas tuh laser gua. Anjir, oh, mati juga dia, guys. Bro. Aduh. Kelas. Wah, mantap lah pokoknya, Maya. Oke, guys, kita udah coba sedemikian rupa ya item yang gua coba, cuman memang kurang maksimalnya tuh di cap 21 sih. Kayaknya memang cap 21 perlu di-buff lagi ya. Kayaknya untuk menyaingi Battle Pass VIP Strike Fighter zaman sekarang tuh cap 21 sedikit tertinggal gitu menurut gua sih, guys, ya. Mungkin harus sedikit penyesuaian dari damage-nya mungkin agar dinaikin lagi, karena gua ngerasainnya kayak kurang mantep lah gitu, ya. Tapi untuk lainnya sih udah oke banget sih, guys, ya. Drone-nya, bombernya, apalagi wow, spatial spider wing udah mantep banget lah itu, ya. Dan untuk sisanya sih ini udah oke. Cuman memang gua agak concernnya di cap 21 kayaknya kurang enak. Kenapa ya? Soalnya ini kurang enak sekarang, guys, ya. Apakah karena harganya terlalu murah jadi gak dibikin enak atau gimana? Padahal harganya sama kan di Battle Pass gitu ya, 200.000 gitu ya. Tapi kalau di harga market memang dia murah sih, gak terlalu mahal gitu ya. Oke, guys, mungkin itu aja buat video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Like, comment, share, dan subscribe juga tentunya. Kalau kalian ada saran atau pertanyaan, tulis aja kolom komentar di bawah. Nanti gue pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab, guys, ya. Oke, so next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.